Desa Sukamaju, Kecamatan Water Tiger, guys. Cimaung. Ini mah lurus cina, guys. Tuh. Aya jurang aya naon ge lurus sakana mah. Indah. Kopean. Assalamualaikum baraya sadayana. Kali ini saya berada di depan Yomart ya. Depan teh ke arah Puntang ya, guys. Nah, kalau ke sini ke Pangalengan, kalau ke sini ke arah Banjaran. Kali ini saya akan menunjukkan jalan rahasia super cepat seperti naik kereta api bus ya. Nah, guys. Via nggak tahu via naon lah itu. Nah, hadiah, guys. Akhirnya. Jadi nanti itu video-video nanti di Cangkuang, guys. Pokoknya mah super ikutin saja ya. Cuman ini khusus motor ya, jangan mobil gitu. Bisa macet mobil kadinya. Nah, guys, kesini ya. Pokoknya mah ini mah 99% jarang orang tahu. 4% namanya menurut orang-orang dia, menurut gitu. Guys, aduh panas deh. Disebut deket pisan ya biasa saja sama, cuman beda gak macet lah pokoknya mah bisi Korea memacetan gitu. Nah, selamat datang di kampung Cimaung, guys. Nah, ya kampung Cimaung, jadi tingkianaon lah Cimaung. Cimaung ke Banjaran dia tidak tahu lah pokoknya mah. Penting mah upload video lah. Ya, moga saja bermanfaat lah bagi bagian orang ya yang pulang dari Pangalengan gitu. Apalagi kalau weekend. Tapi ini mah di nampak nate, oh woi. Kalau kan kita balik deui, edan nih. Soalnya saya terakhir kesini dulu waktu nge-grab. Pernah bahwa ini nge-grab. Kalau panitia balik dari kemana isinya tata Arab ya. Nah, dia paling kampung nawa lah pokoknya namanya. Barangkali ada orang sini yang nonton. Nah, ini orang desa Cimaung, kampungnya Cimaung menurutnya. Nah, kita lurus aja. Pak, punten bade ka Banjaran ka dia gitu. Nya maksudna teh selain itu gitu, tapi hoyong terang. Hoyong terang jalan sanes. Oh. Biasa ka ka Banjaran mah. Ka dia biasa. Oke, dijuna di mana, Pak? Belok kanan ti Payun. Ti Payun belok kanan. Muhun. Anu tembusna ka Cangkuang sanes. Anu bade ka Cangkuang biasa. Biasa. Bade ka Cangkuang jalan dia di dia belok kanan ti Payun di ditu pertigaan. Oh, pami hoyong ka Cangkuang mah ka dieu. Anu ka Salamanjah dengan Pak. Muhun, tapi pokona ieu teras. Ya. Di Payun iya, ayah pertigaan kene, belok kanan, di Payun dia pertigaan, belok kanan lurus si bapak mah. Kanan, kanan lurus? Lurus. Oh siap lah. Siap, hatur nuhun pisannya. Siap, hatur nuhun. Mangga, Pak. Baru sekali pokok deui euy. Dan jalannya pun mulus ya. Mulus rahayu glowing jalanan ge. Dan ada Kang WR ya barusan. War war. Ini kesusupanna ope euy. Udah di depan enggak tahu gunung apa ya. Yang jelas itu bukan Gunung Kemar, guys. Kalau Gunung Kemar kesukaan kalian ya, Tobrut.
rada burik kah seperti. Ini Google Map pengaruh edamnya. Biasa naon ini. Tuh dan ada pirikenya ini ya. Selamat datang tuh di Desa Sukamaju, Kecamatan Water Tiger, guys. Cimaung. Here, right, guys. Hari. Here ada kang, yoi, kang lokal lagi nyantuy. Nah, di sini teh, oh di situ belok kanan. Mantap guys, ngeri ya. Selamat datang di Sesa Sukamaju Harmonis. Nah guys, di sini kita belok kanan ya, seperti arahan bacak-bacak yang baik hati tadi. Ada baso ya, baso Abah Acil Tong Yang, jadi gebugan yang. Dan ada Bang Emok ya mungkin. Kiri-kiri Bang Emok suka pakai Beat Deluxe yang terbaru, celana copat, lumayan berdemeg karaina biasanya. Wah mantep tuh. Di sini jalannya menurun terus ya. Cuma mau nemu Allah buntuan motornya adanya belum bernabrak koruptor gitu ya. Baik katanya nabrak koruptor mah tim arif tuh ya. Dan ada ibu petani ya, berjahat turun panas. Dan seperti yang dibilang bacpak-bacpak tadi ya, di sini mah lurus cina guys tuh. Ayah jurang ayah naon ge lurus ya pokoknya. Ini indah tuh, kopean tuh. Ini asap pernah ya, tadi itu ada japu guys. Ini asap pernah gitu. Oh guys, pernah. Tadi itu ketika, nah video yang ini nih, yang menembus hutan belantara ya, dari Gambung ke Cimaung, dan bisa dijadikan juga ya jalan alternatif gitu tuh. Nah dan di sini Google Map sudah mulai berfungsi ya, sudah mulai kebaca dengan baik, tidak galak. Tidak disarankan ya, isi ayah begal ya, begal isi utang ya, bahaya. Komo begal handak bujang ya, malawur. Karena malam tidak direkomendasikan ya. Desa Malasari, oh iya, kantor Desa Malasari. Cemala. Kabur Cimala ya. Nah di sebelah kanan ada jembatan super legendaris ya, yang baru dibangun, jembatan merah Jagabaya, bukan merah banteng ya. Kita dulu pernah kesini ya ngevlog, silahkan cari aja lah video saya sebelumnya ya ke jembatan sana ya. Ada sekolah guys, SMA Nawa ini itu, oh SMP Darmansi Daryanti, dan ada bocah kojutnya ingin kapuji ku awewe. Oh iya SMA Darmansi Darmanya.
banyak wanita bangor mungkin. Semoga saja jadi generasi wanita yang soleha lah, bukan solehot ya, yang suka joget-joget nembongkeun buah dada ya. Serem woy zaman ayo nama SMP ge ya loba nu kobrut teh aneh woy. Hormon testosterona meureun gancang tumbuh dan alhamdulillah jalan nama kieunya mulus lah tapi mana nah di sini ge ke kiri kita bisa ke Ciluncat ya, kiri bisa ke kanan bisa ya, cuman kita ke kanan saja lah ke Cangkuang, dari Cangkuang ke Cukang ya. Ah etal ya lah ger. Macet pisan ya guys, dia mau badut lampu merah. Cuman khusus motor ya, jangan mobil ya. Apalagi truk tronton dan bis tolelet jangan, pokoknya amuj. Nah kita di gerbang masuk perumahan naon lah ya teh. Dan ada apa ya di mana sekarang di lereng gunung aktif ya, di mana aja ini nggak yang mobil bantai deh belok kanan coba polisi ES ya di dia mah minus nate woi, jadi mau bisa bari ngabret 300 km tuh yang keblekernya tuas mah seperti MX wah auto nyari lah bang emuk barusan. Dan ada kurang teknik ya, tidak tahu lagi apa. Nah akhirnya di depan ada jalan provinsi guys, seperti yang saya bilang tadi, kalau tadi pas pertigaan ke kiri bisa ke Ciluncat ya, cuman jauh ke jalan gedenya guys, kalau ke sini tinggal lurus namanya jalan gede. Nah di sini kita langsung belok kiri ke arah Soreang ya. Banyak polisi ES di daerah Salamanjanya doang, Salamanja ST. Polisi ES itu alias polisi tidur guys, jangan salah paham. Aduh akhirnya guys sekarangnya pulang lah tapi mungkin segitu saja video perjalanan saya ya, mereview jalan alternatif dari Cimaung ke Banjaran ya guys, tepatnya jalan Soreang Banjaran ya. Iya iya namanya Cimaung ngeren yur, silahkan isi komentarnya lah, semoga bermanfaat bagi orang-orang yang ingin tahu lah dan menghibur untuk orang yang tidak ingin tahu juga. Wassalam, terima kasih. Sudah.